pesawat karavan PKSMW milik PT Semua Aviasi Mandiri atau Sam Air dikabarkan hilang kontak di wilayah Mabualem, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Papua Tengah pada Jumat 23 Juni 2023. Pesawat berpenumpang empat orang termasuk pilot itu hilang kontak setelah landas dari Bandara Elelim menuju Bandara Poi. Kabar ini pun disampaikan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Yalimo, Edi Peon kepada Tribun Papua.com. Edi Peon menjelaskan pesawat tersebut disewa oleh seorang guru SD Impres Poik Distrik Welarek bernama Petrus Kepno. Selain berpenumpang empat orang, pesawat itu juga membawa barang bagasi. Adapun identitas keempat penumpang yakni Petrus Kepno, guru SD Impres Poik, lalu Roni Peon, penatua di jemaat GKI Muralo, Ever Halerohon, dan Tromina Peon dari kampung Holoi, distrik Welarek. Ia berharap kepada pihak perusahaan Sam Air segera melacak dan menemukan titik jatuhnya pesawat. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua.com masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait.